wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Inismayanti, PMI Taiwan. Di video kali ini aku mau unboxing dan review notebook Asus yang aku pesan dari aplikasi Shopee, teman-teman. Nanti aku bakalan share link tokonya atau nama tokonya di description box, teman-teman. Jadi ini notebook Asus ini harganya cukup murah, teman-teman, cukup terjangkau untuk kalangan kita. Oke, teman-teman, sebelum ke unboxing, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa aktifkan loncengnya, teman-teman, supaya dapatkan notifikasi dari video-video aku yang terbaru, teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu subscribe ya. Dan langsung saja unboxing paketannya. Dalamnya seperti apa, rapi atau tidak. Nah, sebelum unboxing, ini nama aku Windy, teman-teman, Windy. Terus ini nomor aku nggak kelihatan ini ya, 16399. Ini nomor toko 7 yang ada di sini. Dari mana ini aslinya? Dari sini kali ya. Dari sini, teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru dengan harga 7.800 dapat baru. Notebook sebagai spesifikasinya sepertinya layarnya itu 11,5 ya, 11,5 inch kalau enggak salah. Maaf guys, sekarang sudah malam jadi suaranya agak dikecilin dikit soalnya Roma nggak ada tidur. Ini baru guys, harganya bener loh, murah, 7.800. Ini dapat baru guys ya. Seperti ini dan masih segel. Jadi kenapa aku pesen yang ini, yang VivoBook atau yang notebook, yang notebook, soalnya kalau yang laptop kan berat, agak berat. Terus juga yang laptop, kalau laptop yang masih barunya kan masih mahal ya, 20.000 ke atas. Aku nggak mampu beli. Ini
kalau dari samping ini seperti pizza. Kaget, soalnya di sini ada typhoon teman-teman. Ada angin gede gitu. Ini chargerannya, charger notebook. Asus ya, ini masih baru loh teman-teman. Pokoknya recommended banget ya, nanti aku share nama tokonya. Terus ada notebooknya. Aku order warna pink teman-teman, lucu. Let's go. Gak ada di videonya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa beli DVD yang colokan. Ini lucu banget. Terus ada apa lagi? Yes. Cara-caranya teman-teman. Jadi ini cuma dapat mouse aja teman-teman. Jadi anti goresnya nggak dapat. Terus juga ini pelindung keyboardnya nggak dapat teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena itu harga murah. Nanti kan beli pelindung keyboard sendiri. Soalnya kan murah. Kalau pelindung keyboard yang paling tidak harganya 50 MT, terus juga ini juga paling tidak 100 MT yang pelindung bisa buat bikin video, buat video banyak. Langsung saja aku mau coba aktifin ininya, notebooknya ya teman-teman. Ada gambarnya juga di bawah. Emang belum ada baterainya. Oh my god, belum ada baterainya, ini gagal. Yaudah, jadi malu sendiri guys. Yaudah, penutupan ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, ditunggu sekarang juga. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak karena sudah mendukung channel YouTube aku ini teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video. Bye bye. Sesiani.